kondisi kayak begini, baik nggak baik, kondisi pandemi harus tetap dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Walaupun katanya di rumah sakit itu banyak virus, otomatis pasti gampang tertular. Ternyata nggak gitu. Justru datang ke rumah sakit, protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Dibanding main ke mall sana, jalan-jalan. Jadi tetap harus bawa ke rumah sakit. Kenapa? Di sana protokol kesehatan dikerjakan dengan sangat amat baik. Jadi nggak usah takut ke rumah sakit. Gitu. Jadi aman ya? Aman banget.